sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia. Bersama saya lagi Niko Khan dan tentunya selalu bersama Abang Nor Banbong yang ganteng. Dan pada siang ini saya berada di Kelenteng Bong Munyong Nyong ya. Dan setelah saya lihat dan pas kebetulan tadi malam hujan lebat sampai tadi pagi dan sekarang kebetulan reda ya. Ini kelenteng ini di dalamnya tadi penuh air karena kondisi atapnya sudah sangat memprihatinkan. Seng-seng sudah pada berbocoran ya. Nah, dan memang saya perhatikan nanti abang kita akan suntikan juga seng-sengnya. Ini sengnya itu sudah dikosipnya nah. Nah, ini sudah 20 tahun lebih umurnya sengnya. Memang maklum lah kalau barang dunia tidak ada yang kekal abadi ya. Tetap dipakai akan rusak. Dan kebetulan saya ngobrol-ngobrol dengan yang tatung ini Atan, mainnya Suyanto. Suyanto, ini yang tatung di sini. Dan mereka juga kalau bisa katanya memohon kepada sahabat-sahabat juga ya. Ini kita perhatikan ya. Ini pintu ini dari semen. Dok belah ini ya. Nah, maksudnya kalau biasa acara ulang tahun orang apa yang tatung-tatung susah mau masuknya. Maksudnya ini mau apa? Dihancurkan diganti dengan rolling door. Nah, tapi belum tahu nih harganya berapa dan jumlah cengnya berapa ya. Moga-moga sahabat ada yang tergerak hati untuk membantu, silakan hubungi saya ya. Mari kita berdonasi, semoga Kelenteng Bong Munyong Nyong bisa ya, mau gimana enggak lah, yang penting itu enggak bocor lagi dan supaya pintunya waktu ulang tahun yang berlalu lalang tidak akan macet gara-gara cuman pintunya di tengah-tengah begini ya. Jangan lupa sahabat yang mau berdonasi silakan hubungi saya. Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia. Bersama saya lagi Niko Khan dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong kita yang ganteng. Dan tidak terasa ya, tahun Imlek 2572, tahun Kerbau Emas telah tiba. Dan masyarakat Singkawang khususnya ya, sudah bersiap-siap semua akan melaksanakan dan merayakan Imlek tahun Kerbau Emas ini. Dan tentunya di tahun yang baru ini kita akan selalu dilindungi oleh Tuhan dan juga Dewa Dewi. Apalagi kota Singkawang, masyarakat Singkawang yang setiap tahun selalu merayakan dan memeriahkan Dewa Dewi. Dan tentunya setiap saat kita akan selalu dilindungi, diberi kesehatan dan juga kemajuan di segala bidang. Nah, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama para tatung yang ada di Kelenteng Bong Munyong Nyong ya. Dan pada saat ini saya mengajak para tatung ini berkumpul ya. Mereka akan mengucapkan selamat Imlek kepada sahabat-sahabat kita di Singkawang, di seluruh Nusantara dan tentunya juga di seluruh dunia ya. Semoga para sahabat dimanapun juga Anda berada tentunya selalu akan dilindungi oleh Tuhan dan juga Dewa Dewi. Apalagi ya selama ini saya dengan Bapak Norman Bong menaikkan konten-konten kami tentang masalah tatung. Banyak juga sahabat-sahabat kita dari penjuru dia dimanapun juga ya, penjuru dunia dimanapun juga selalu mengirimkan donasi kepada kami untuk disalurkan kepada kelenteng ataupun para tatung yang selalu memerlukan bantuan. Oke sahabat. Ngajuk tadi ka xin yan jin fu ban shi ru yi. Ngajuk fu tai sai ka kyung hi xin yan. Xin yan fa chai. Ngajuk tai sai ka xin yan ju ji thai kit thai li. Ngajuk fu tai ka xin yan kit chang xin di kan gong. Selamat merayakan Imlek, semoga sehat selalu. Kong si fa chai, pasti ke Singkawang. Thank you.
Nek yang ada apa? Nih, Nek yang kami ini mau syuting Nek yang nih. Hai. Nek yang ini dari gunung mana? Samarantun. Hah? Samarantun. Cuma ya? Samalantan. Oh, Samalantan. Sahabat, Nek yang kita nih dari Samalantan nih, sahabat. Udah lama kan Nek yang ini jadi dewa nih? Ada berapa ratus tahun gitu, Nek yang? Ini bukan dewa. Hah? Ya, kalau sudah bisa datang nolong manusia ya dewa lah. Jadi kalau bukan dewa disebut apa? Oh, Nek. Ya? Nek yang. Nek yang ngajak gitu. Ya tapi kalau kami kalau nggak tahu nama Nek yang kan kami nyebut dewa, enggak salah kan? Aku Nawi. Hah? Nawi? Nina Nawi. Tihi mah. Nah, ingat Nawi. Aku Nanawi. Aku Nanawi. Hmm. Ini kok. Gimik. Oh, enggak terima gitu dipanggil dewa gitu maksudnya. Yalah kita nyebut Nek yang lah. Dari bukit. Bukit Samalantan. Oh, dari Bukit Samalantan, sahabat. Yo. Nek yang udah lama ya masuk ke tubuh si Tungki ini. Sarung. Tujuh tahun. 7 tahun. Oh, sudah 7 tahun ini Nek yang ini masuk ke tubuh si Sarung. Jadi Nek yang kalau datang itu biasa ada ngobatin orang tidak Nek yang? Ada ya. Penyakit apa aja biasanya Nek yang? Tidak tahu saya. Hah? Asal dia datang, kesiu. Oh, asal dia datang kita periksa gitu ya. Oh, ini Nek yang ada melayani pengobatan juga sahabat. Tetapi lihat yang datang ini kondisinya bagaimana, dicek dulu maksudnya. Kalau Nek yang di Bukit Samalantan itu
bertapa atau ada kegiatan apa aja di sana? Sudah lama kenal. Ke bukit sudah lama. Sudah lama. Bukit sudah lama. Oh, bertapa gitu ya? Iya. Ada berapa ratus tahun sudah di sana, Nek ya? Ada 200 tahun? 300 tahun? Ratusan. Ratusan ya? Oh, 100 lebih tahun. Nek Yang itu sebelum bertapa dulu pernah jadi manusia kan? Oh, iya. Ya, Nek Yang itu pernah jadi manusia juga, sahabat. Dulu sewaktu Nek Yang jadi manusia, itu ada bekerja enggak dulu? Nore. Apa kerjanya Nek Yang? Nore ke bukit. Nore. Wah, dulu Nek Yang kerjanya nore getah, sahabat, di bukit ya. Itu dulu itu pakai jual ke orang apa tukar makanan? Batukal. Batukal. Bertukar ya. Oh, dulu barter, sahabat. Ya, Nek Yang kita noreh karet, tapi bukan dijual untuk dapat duit, tapi tukar makanan. Zaman Eyak, Nek Yang waktu hidup, itu kehidupan orang itu susah tidak? Susah ya. Susah. Oh, di kampung ya. Dulu tinggal di kampung susah katanya, sahabat. Lah tanya, Bang. Nek Yang ini waktu sebagai manusia masih di Samalantan atau di mana? Oh, jadi waktu Nek Yang masih hidup juga tinggal di Samalantan situ? Oke. Bukan. Di mana Nek Yang dulu tinggal? Dekat Kasiu. Gunung Jempol. Oh. Gunung Kasiu. Dulu waktu sebagai manusia tinggalnya di Gunung Jempol sana. Nah, berpindah. Nah, berpindah lagi. Berpindah ke mana? Ke Samalantan. Akhirnya berpindah ke Samalantan. Udah lama nambah tinggal. Udah lama itu ya Nek Yang ya. Isi ya nanti udah. Dulu waktu dulu kenapa Nek Yang itu bisa meninggal? Karena he. Nah, lama ceritanya panjang. Tak apa-apa dengan cerita lah Nek Yang, kasih sedikit cerita biar orang tahu cerita Nek Yang. Nah, dulu nambah sambal gunung. Sambal gunung. Nambah bunuh. Mbak guru. Main sombong. Oh, saling kebunuh. Oh. Dulu karena ya seperti yang tadi kita dengar ya, Nek Yang bilang gitu. Nek Yang, di zaman Nek Yang dulu ngayau itu bagaimana Nek Yang? Apa Nek Yang pernah ngikut ngayau? Oh, enggak pernah ngikut ngayau. Enggak pernah ke bukit, enggak apa jauh. Oh, tinggalnya di bukit gitu ya. Enggak bakal luar di kampung ya. Dia sih mau curang. Enggak kemana-mana, dia tinggal di kampung, di bukit sana. Itu berapa lama Nek Yang bertapa? Udah lama Nek Yang bertapa? 100 lebih tahun ya, Nek Yang. 100 lebih tahun, Bang. Nek Yang dulu sebagai manusia berapa bersaudara Nek Yang? Dulu ada beberapa bersaudara waktu Nek Yang dulu waktu jadi manusia. Ada abang, adik atau kakak gitu. Nomor 3 eko. Nah, eh. Nah, 3. 3 eko. Au. Sam hen ting wang. Oh, enggak ada cewek, cowok semua. Nang kakak, nak batua. Seko. Oh, kakak batua. Nang seko nak adik. Oh, isi gitu. Jadi Nek Yang ini ke bagian tengah, ada 3 bersaudara dan nomor 2, sahabat. Sewaktu jadi manusia dulu. Saudara-saudara Nek Yang ini apa juga menjadi apa datu atau nenek atau apa segala macam? Tidak, cuma Nek Yang aja yang jadi Nek Yang gitu. Enggak, Bang, dia sendiri aja. Dari tadi ya belum tahu nih ya Nek Yang ini panggilan nenek itu jadinya seorang wanita kan. Nah. Beda dengan datu kan. Nah. Nang bukit nama nenek, nang iya nek. Yang iya nama iya yang. Nang yang
Nama iya nggak dipanggil, nama panggilan kayak. Jadi gini, mohon maaf ya, Nek Yang ya. Biasanya kalau kami di bumi di manusia ini, kalau nenek kan panggilan untuk yang perempuan. Ini Nek Yang perempuan apa laki dulu? Nang iya apa laki? Laki ya. Nang iya dibalik nama ina. Ini batapa ya nak dibeli nama iya. Oh, dia laki dulu. Cuman waktu bertapa dibeli nama Eyang. Ya. Julukannya Nek Yang. Nek Yang itu nenek Eyang. Nah, nenek Eyang. Jadi bukan perempuan, laki. Sebenarnya kalau dah Eyang ya Eyang. Kan? Ya Eyang. Ya. Tapi iya dibeli nama iya. Nah, diberi lah. Nama iya. Oh. Jadi nama nenek Nek Yang. Nama Nek Yang iya. Dulu waktu Nek Yang meninggal tuh umur berapa tahun Nek Yang? 5 lebih. Oh, 50 lebih. Langsung dibawa oleh guru itu kali. Jadi waktu begitu Nek Yang meninggal langsung ikut guru gitu ya, betapa ya. Nang rasa mantan nah iya nah cerita yang lama. Nama meninggal kayak. Oh, enggak langsung ikut gitu. Nang pas iya nang kalapas nang kabio. Nang diambil nang lo iya ke bukit dibawa iya ke gunung. Jadi begitu dia meninggal rohnya langsung dibawa ke bukit untuk bertapa katanya. Di tempat Nek Yang tinggal sana banyak gak datuk-datuk nenek-nenek? Banyak di Bukit Sambalan dan sana datuk-datuk nenek-nenek yang. Banyak ya? Banyak bang katanya. Nek Yang tahu tak sejarah kenapa ada nama kampung yang namanya Nek Bare? Nek Bare itu bahasa Dayo. Bahasa dulu? Bahasa Dayo, kampung iya. Oh, itu bahasa Dayak, kampungnya. Apa itu Nek Yang? Artinya cuma nama kampung aja ya? Cuma nama kampung katanya. Bukan ada arti apa-apa kah? Ada mungkin sejarahnya ada seorang yang memang pahlawan atau apa? Nang, iya nama dah lama. Nang Panglima iya diberi nama. Oh, Panglima juga dia itu. Oh, dulu dia tuh Panglima juga itu katanya. Itu nama Panglima. Ya. Nek Bare, jari. Nama iya nak Nek Bare. Nek Bare, makanya dikasih titel Nek Bare. Nang iya. Kalau Nek Yang ini kategori Dayak kan? Nek Yang ini Dayak kan? Dayak dari Dayak suku apa nih Nek Yang? Ahe? Ahe ya? Bahe. Oh, Bahe. Bahe. Ya. Berarti ya deretan antara Bengkayang. Samantan iya nang ke Bengkayang. Ah, Samantan ke Bengkayang sana ya. Kalau di Sibujit Nek Yang? Sibujit. Lain lagi iya. Lain lagi. Nang Sibujit. Nang inang nampak kainian. Nampak kain bajuba. Oh, kalau Sibujit sana pakai bajuba katanya. Ya, bajunya pakai batik, pakai kain. Nang iya nang tangkorak nang sarung iya dulu zaman iya. Enak bapak kai. Beda kain. Juga dengan yang di Sungkung ya. Sungkung ain lagi. Iban. Sungkung Mbak Iban. Iban ya ne. Itu lain lagi kanaun. Oh, kapatasan. Lagi katanya. Nang Iban yen. Yen bukit, yen ke bukit. Hubungan antara Iban di Indonesia dengan Iban di Sarawak bagaimana nih, Nek Yang? Iya, pas sama. Sama katanya. Ame iya di ke tempat lainnya di kampung iya. Cuman dari kampung ini dia ke tempat situ, tempat lain gitu. Tapi dari iya, satu sama. Keluarga yang sama gitu ya. Cuma iya nang kanaun, nang bahasa iya, nang papeda, nang kan iya, nang papeda lagi. Nek Yang, kami minta izin moto Nek Yang ya. Boleh kan? Nggak moto. Moto dihai, dimai. Nanti maksudnya apa? Nanti kita suruh Eyang ke arah sana untuk moto. Tadi ada moto Eyang punya sarung, cuman wajahnya mah kurang pas. Kalau Eyang masuk kan lain. Boleh Eyang? Oh, di mana? Hah? Di mana? Kan itu kak dapan. Ke bukit? Enggak, kak dapan sini. Oh, nang ke bukit, Ji. Enggak jauh. Enggak ke bukit, Eyang. Jauh. Nang kok nang bak gua, iya dalam ya. Oh, ada gua di bukit itu. Gua nang nenek.
yang kecil, nenek. Yang kecil, iya. Oh, di tempat nenek yang itu ada bukit, ada gua. Nambah pohon. Ada pohon banyak ya? Kebaban yang bak air. Kalau nenek yang sih gampang perginya, kalau kami nenek yang. Nek, bisa, bisa terbang, kami nggak bisa terbang. Bisa turun, nggak bisa. Tahunnya enak banget, Natalan kan awan kita. Nggak kan tampak. Nek yang tinggal pejam mata udah nyampai. Kami manusia mana, Nek yang? Susah. Nang, ya, tinggal dekat kan awan. Iya, kami di Kanaun lagi, nyenang ke dari Kanaun, datang ke Sio, dapat di Kanaun lagi. Dari sana datang sini, nanti balik sana lagi. Jadi, nah. Nek yang pakai gimana terbang? Terbang? Nang dekat, Kanaun. Ya, dekat. Nek yang sih dekat, kami jauh. Nah pagi pun lama, Nek yang bantar sampai. Nambah bayang, iya, udah bah sampai. Bebayang udah sampai, ya, ayo. Kami nah. Manusia mana nggak bisa pepayang. Sekarang kita Nek. Sesi foto ya, Nek Yang ya. Nek Yang, kami foto Nek Yang ya. Tapi ke depan situ. Di sini, ya. Oh,